Kacamata ini, kacamata. Masih banyak waktu kita, masih banyak. Periksa 20 menit. 20 menit. Ada ini. Mari. Nadia, Nadia. Dibat, kalian baca ni kan apa itu kan? Waktunya masih banyak, jangan menyerah. Jangan menyerah, Bang. Saat memimpin. Pastor, pastor. Hai. Pastor. Mana tadi pesan baru? Ah, apa itu? Kami pakai pintu. Boleh pakai pintu rider, pakai doa yang diucapkan saat pengurapan. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Kita mengenal 10 perintah Allah. Sebutkanlah perintah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. Benar nilainya. Dikenal kata KWI. Singkatan dari apakah KWI itu? Pas. Nanti sama, baik. Mak. Kita kembali menuju tanah Kanaan. Pas. Yosua. Benar nilai 100. Soal nomor 2, waktu jalan salib. Simon dari Kirene. Benar nilai 100. Soal nomor 3. Dalam lingkaran tahun liturgi Gereja Katolik ada 5 masa, yaitu masa Advent, masa Natal, masa Paskah, Prapaskah, biasa. Pertanyaan nomor 1. Setiap tahun Gereja Katolik memperingati bulan Maria.
Kapan kita umat Katolik merayakan bulan Maria? Bulan Mei. Setiap tahun KAM Keuskupan Agung Medan menyusun fokus pastoral keuskupan. Sebutkan tema fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022. Subtema pertama, manusia dipanggil Allah. Keluarga sumber panggilan. Dewan Duri. Ulangi jawaban yang benar. Keluarga. Subtema bukan itu. Subtema satu, manusia dipanggil Allah sebagai pandang Allah memelihara dunia. Samuel 26 ayat 3. Samuel 26 sampai 1 kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Waktu habis. Tabernakel. Benar, nilai 100. Ya, soal terakhir untuk regu 5. BKSN singkatan dari Bulan Kitab Suci Nasional. Benar, nilai sebut tangan untuk semua grup 1, 2, 3, 4, 5. Kita saksikan perolehan regu 3 dari Stasi Silo Laut memperoleh nilai 700. Regu 4 dari Stasi Serdang 23 memperoleh nilai 950. Regu 5 dari Stasi Rawang Pasar 2 memperoleh nilai 800. Ya, dua regu memperoleh nilai yang sama, 950 950. Sebutkan sakramen-sakramen yang diterima oleh seorang imam Katolik. Sakramen baptis, ekaristi, perminyakan orang sakit, krisma, baptis. Baptis, ekaristi, pengurapan orang sakit, imamat, sakramen ekaristi, baptis, sakramen krisma, pengurapan orang sakit. Baptis adalah tanda bahwa kita diangkat oleh Allah Bapa menjadi anak-Nya. Dalam sakramen ini, apa material sakramen baptis? Silakan. Silakan. Yang kedua, yang kedua. Ya, gitu. Sebentar ya, nanti jangan lepas. Tahan terus. Ya, silakan jawab berdua. Air, aku membaptis engkau dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, benar, nilai 100. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menekan bel, tekan aja sampai dipersilakan menjawab. Tadi banyak walau masih bayi. Karena tujuan sakramen baptis ialah untuk memperoleh penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Apakah forma sakramen baptis? Regu 4. Regu 4, dipersilakan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, benar, nilai 100. Silakan baru dilepas. Tekan terus belnya sampai dipersilakan yang ketiga. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak perayaan liturgi umat Katolik.
dalam Ekaristi Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Sebutkanlah materia sakramen X. Ya kan? Regu satu. Silakan regu satu. Regu satu. Waktu habis minus 100. Ya, minus 100. Soal rebutan nomor 4. Siap? Ya. Liturgi Ekaristi terdiri dari beberapa bagian. Silakan. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ritus perutusan. Salah. Kurangi 100. Ini belum, ini masih panjang soalnya. Ya, belum selesai. Sebenarnya jawabannya adalah konsekrasi. Ya, belum dapat ya. Baik. Beri semangat untuk kelima tim. Soal rebutan nomor 5. Penonton agak tenang sedikit. Setiap tahun kita merayakan masa Prapaskah. Mulai hari Rabu Abu sampai dengan hari Kamis Putih siang. Tersebut adalah imam. Tetapi dalam sakramen perkawinan yang menjadi pelayan bukanlah imam. Kalau begitu, siapakah pelayan dalam sakramen perkawinan tersebut? Ya, silakan. Kedua mempelai. Benar, nilai 100. Baik. Kita masuk soal nomor 14, soal rebutan. Dalam Alkitab ada kitab-kitab selain diimani oleh umat Kristiani juga diimani oleh agama Yahudi. Kitab apakah itu? Ya, silakan. Kitab Makabe. Dirinya kepada Yesus Kristus secara total dalam pelayanan kepada gereja. Apakah istilah yang sering dikatakan untuk menyebut mereka itu?